mengulangi lokasi di mana biasa saya memberikan cacing-cacing pada ikan-ikan sungai, guys. Yuk kita langsung aja, guys, ke lokasinya, guys. Yes. Nah, kebetulan ini lokasi nggak jauh dari tempat singgah, guys. Tempat singgah atau lokasi kontrakan saya, guys. Pengambilan cacingnya, guys, ini agak sedikit aneh, guys, ya, naik tangga. Ya, oke, lumayan, guys, 3 lantai. Nah, kita dulu, guys, oke, guys, kita udah berada di atas gedung. Jadi disinilah saya ngambil lokasi cacing-cacingnya, bahkan anak saya dan gabus saya, guys, yang saya pelihara. Nah, tapi bukan di sini, guys. Lokasinya masih naik lagi ke tangga di atas. Yuk kita naik, guys. Di spotnya ini, guys. Nah, inilah lokasinya, guys. Oke, saudara-saudara bisa lihat semua. Wah, sih pengambilan cacingnya aneh tapi nyata, guys. Jadi di sini ada itu, nah, cacing-cacing itu saya ambil. Bulu besarnya bagus sih, guys, halus, merah. Nah, kumpulan tanah-tanah. Nah, ini ada tanah-tanah sengaja dilalang, alang-alang semua rumput, guys. Jadi ini udah dapat bersihkan, ya, sisa-sisanya. Jadi yang saya dapatkan tadi di bawah-bawah tanaman seperti ini, guys. Jadi karena banyak air, saya biasa nggak ngambil kecuali ini udah agak kering siang sore, guys. Satu di air banyak cepat juga larinya, guys. Nah, cacing ini, guys, yang biasa saya ambil lokasinya ini, guys. Kita ke lokasi yang biasa saya ambil. Oke. Nah, itulah spot kalau, guys. Kemarin saya udah janji saya akan buat video pengambilan cacingnya di mana. Aneh tapi nyata memang, guys. Karena ini saya singgah, ya, atau merantau di tengah-tengah ibu kota. Nyanggut di sini, guys, sama keluarga alam istri saya, dan saya bermukim di daerah Jakarta Selatan. Nah, jadi mungkin kalau di daerah saya, mungkin dari Jawa Barat lebih banyak, ya. Nah, tapi alhamdulillah
aneh tapi nyata di sisi atas gedung, guys. Dibayangkan cacing di atas gedung. Nih guys, nih guys, ya lipatinya guys. Nih guys, nih banyak sekali lalang-lalang. Nah, ya guys. Nah, disinilah, nih guys, lokasi titik yang biasa saya ambil karena di sini kering guys, airnya nggak terlalu banyak air. Yang di sebelah sana itu biasa kalau sudah air dingin baru enak anginnya guys. Kalau banyak air dingin agak susah. Nah jadi ini guys tempat pengambilan cacing-cacing saya, dan saya akan buat video berikutnya mungkin durasinya biar nggak terlalu panjang ya guys ya. Oke, saya tutup untuk tempat pengambilan cacing di atas gedung guys. aneh tapi nyata guys. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan menghibur informasi dari saya. Assalamualaikum, saya tutup ya guys. Saya akan sambung di video berikutnya untuk pengambilan cacing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.